ini sulitnya Pak kita, saya makin di sini, bahwa Pak Raneskan ini begitu pandai untuk opini, saya rasa dia mengatakan dirinya jujur, paling sederhana, paling tulus, dan sebagainya. Tapi faktanya seperti itu. Bukan hanya satu kasus ini, dia ada kasus lain, termasuk kasus percetakan sawah, yang kemudian sampai terungkap ada penyuapan dari apa itu pengacaranya kepada salah seorang anggota Polri.